dilaksanakan sejak tahun 1715 nautical mile selama kurang lebih 90 hari akan menjadi istimewa dan taruna dan para delegasi ASEAN Plus Kadet Sail. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan memberi beberapa penekanan untuk diperdomani dan dilaksanakan. Yang demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kemudahan. Kartika Jalakrida, Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-71 tahun anggaran 2024. Jadi Koarmada 2 dalam hal ini menyiapkan satu buah KRI, KRI Bima Suci, kapal layar jenis bark yang buatan dari Spanyol, dan ini hari ini kita akan tolak, nanti akan selesai pada tanggal 30 Oktober. Ini akan menempuh rute dari Surabaya, Jakarta, Singapura, kemudian ke Kamboja, Vietnam, kemudian ke Cina, di Shanghai, kemudian ke Korea, sampai ke Vladivostok. Ini ada acara pokoknya di Vladivostok, nanti kembalinya lewat Jepang, Filipina, baru ke Balikpapan, baru ke Indonesia. Jadi tadi saya sampaikan jaraknya sekitar 10.715 nautical mile. Jadi misi ini yang pertama adalah misi diplomasi atau duta bangsa, di mana dalam level diplomasi, karena Angkatan Laut mempunyai salah satu fungsi adalah misi diplomasi. Di sana nanti kita akan melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya adalah adanya cocktail party, kemudian city parade, di mana kita akan singgah di negara-negara dan akan melaksanakan kunjungan ke pejabat setempat sambil kita mempersiapkan atau memperkenalkan budaya bangsa kita. Di samping itu nanti Taruna juga akan melaksanakan kirab sampai dengan pameran budaya serta melaksanakan permainan atau melaksanakan kira dengan drum band-nya itu. Jadi Taruna di samping melaksanakan kegiatan di kapal, yang mana Taruna saat ini yang Taruna yang Taruna tingkat 3 ini akan melaksanakan praktek Kartika Jalakrida. Jadi prakteknya Taruna untuk melaksanakan navigasi astronomi. Kemudian negara-negara yang tadi sudah disinggahi tentunya akan bisa membawa dampak yang positif bagi kita mengenal Indonesia sebagaimana dunia mengenal Indonesia atau mengenal Bali. Kemudian di antaranya kegiatan itu tentunya akan membawa hikmah yang cukup besar terutama bagi TNI Angkatan Laut sendiri, TNI maupun bangsa dan negara.
kita akan semakin dikenal oleh negara dengan hal yang positif. Tentunya ada semua kegiatan yang telah dilaksanakan ini harapannya akan bisa didukung oleh semua pihak, sehingga nanti semua pihak itu akan bisa membawa nama harum bangsa kita di kancah dunia internasional. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin diinginkan oleh negara dan ini diikuti oleh kru kita. Untuk Taruna Angkatan Laut ada 210, krunya Bima Suti ada 91, ada staf latihannya ada 21. Itu ada 32 negara yang akan mengikuti kegiatan Latek Kartika Jalakrida. Jadi ada 32 negara yang mengikuti ini. Di sini akan terjadi interaksi yang kemudian apabila nanti sudah menjadi perwira, ini akan menjadi hubungan yang cukup luar biasa sehingga nanti akan memperkuat jalinan hubungan antara negara Indonesia dengan negara-negara sahabat. Jadi...